Hai, welcome back to my channel. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam kembali di UF Blog Channel. Okay, video pada kali ni mesti korang tertanya-tanya. Semalam aku ada menceritakan pengalaman aku semasa menerima suntikan vaksin COVID-19. Dan pada kali ni aku nak menceritakan kesan-kesan sikit sampingan lah. Kesan-kesan sikit sampingan. Tak ada orang kata sampingan yang macam yang seperti orang kata teruk lah, terlalu teruk lah kan. Jadi kali ni aku nak menceritakan beberapa kesan yang korang akan terima apabila korang menerima suntikan COVID-19 punya vaksin. Okey, jadi aku semalam terima dalam 11 lah, pukul 11. Okey, jadi aku sampai rumah dalam pukul 12 macam tu kan. Jadi ada masa 1 jam. Untuk hari yang pertama, okey. Untuk korang yang nak tahu apa kesan-kesannya kan. Untuk hari yang pertama guys, dalam lingkungan 12 jam ataupun 10 jam, jadi kesan sampingan tu tak ada orang kata rasa sangat kan. Macam biasa kalau kita kena injet, macam biasalah. Bila kita kena injet, kita akan macam lengah-lengoh, sengal-sengal. Begitulah dia kesan untuk hari yang pertama. Tapi hari kedua mungkin orang kata ada rasa sikit sengal-sengal tu, ada sakit sikit lah, tapi tak adalah orang kata teruk sangat. Alah, biasa lah, lengoh-lengoh kan. Tapi untuk hari yang pertama ni, biasanya kau rasa sengal-sengal, pedih-pedih sikit kot dekat belah tempat kau kena injek ni kan. And then kali ni aku nak cerita kan, untuk hari ni sampai pukul 8 malam ni, and then dalam 32 jam macam gitu kan kesan dia. Okey. Tadi aku ceritakan tentang 10 jam ke 12 jam kan. Lepas tu kan ada rasa sengal-sengal kan. So sekarang ni untuk selepas 31 jam ataupun 32 jam, dia punya orang kata ada sedikit rasa pedih lah kalau korang sentuh. Tapi kalau korang just buat dek je, tak ada rasa apa. Okay. Jadi dekat sini aku nak cakap kesan sampingan tak ada telah teruk mana yang seperti korang jangka kan. Biasalah kalau kena injek pun kan, tak adalah orang kata boleh menyebabkan yang penyakit yang serius. Tak adalah gitu. Cuma ada yang tertanya-tanya kan, betul tak? Ada yang tertanya-tanya macam mana yang bagi allergic pada ubat-ubatan. Dan kepada mereka yang memiliki penyakit-penyakit lain kan, macam kencing manis, darah tinggi, sakit jantung kan, betul tak? Mesti korang tertanya-tanya kan. Jadi kali ini aku nak menceritakan, ini bukan berlaku pada aku, jadi aku menceritakan kepada korang daripada kisah-kisah kawan aku yang dah menerima suntikan lah. Dan yang menerima suntikan ni, pendapat ni daripada orang yang memiliki darah tinggi ataupun orang kata dia memiliki alahan terhadap ubat-ubatan. Jadi kesan sampingan dia dan apa tindakan yang dilakukan oleh pihak KKM terhadap mereka yang seperti ini. Okey, mesti korang tertanya-tanya kan. Jadi macam aku tak ada alahan apa-apa, aku tak ada sakit yang sangat kan. So aku menceritakan tentang kelengahan, kepedihan sikit lengan aku lah. Untuk korang tidur pada hari pertama tu, korang cuma boleh kata jangan nak lasak-lasak lah kan. Kalau orang tidur jenis lasak, mungkin ada rasa sikit lah pedih. Tapi kalau korang jenis tidur statik ataupun korang mengiring tempat yang korang tak kena injek tu, insyaAllah tak ada apa. Okay, jadi
aku nak ceritakan kesan sampingan yang diceritakan oleh kawan-kawan aku. Untuk yang mereka mengalami allergic terhadap ubat-ubatan, betul? Okey. Kawan aku dia pernah cerita semalam. Pagi tadi. Pagi tadi. Okey, jadi aku dengar sendiri cerita daripada dia. Dia pun ada alahan terhadap ubat-ubatan. And then apa yang dia cakap, kesan sama, cuma dia macam ada sedikit bengkak lah, sedikit bengkak dekat macam mata kot. Tapi tak adalah orang kata teruk sangat, dia buat okey, cuma dia kata apa tindakan pihak KKM terhadap individu yang mengalami allergic terhadap ubat-ubatan ni. Yang aku cerita ni kepada mengalami yang semua jenis ubat-ubatan lah, dia tak boleh nak ni kan. So dia cakap pihak KKM ada, selepas korang menerima suntikan, korang akan dibekalkan dengan ubat lah. Ubat untuk mungkin allergic ke ataupun buat Panadol ke macam mana kan. Ataupun tahan sakit ke macam mana. Ataupun yang untuk allergic punya lah, khas untuk orang yang allergic terhadap ubat-ubatan lah kan. So dekat situ dia ada cakap lepas dia kena injet, mungkin dia ada mengalami macam semata merah sikit kan. So dia makan ubat yang dibekalkan oleh pihak KKM. And then alhamdulillah dia kata aku dah okey, kata gitu. Jadi dekat sini kepada mereka yang memiliki alahan terhadap ubat-ubatan, jangan risau. Pihak KKM ada cara untuk menangani kepada individu yang mempunyai alahan terhadap ubat-ubatan. Bagaimana pula dengan orang yang ada tiga serangkai kan, sakit kan? Okey, yang mana darah tinggi, sakit jantung, apa, cik manis. Okey, jadi dekat situ aku ada tanya juga kepada orang yang mempunyai tiga serangkai tersebut. And then dia pun menceritakan hari dia kena injek tu kan. Tapi sebelum tu, yang mana darah tinggi, mestilah korang akan menunggu 6 kaunter sebelum nak pergi injek. Dan selepas injek, korang akan menunggu di 2 kaunter lagi. Sebelum injek tu, 6 kaunter tu korang dah boleh relax, yang mana darah tinggi boleh cool down dan boleh relax. So dekat situ stable. Tak ada masalah. And then yang mana 3 serangkai ni, kencing manis, sakit jantung semua kan. Setakat ni apa yang aku dengar, apa yang aku dengar daripada perbualan mereka lah, pertanyaan aku terhadap mereka, and then mereka kata setakat ni tak ada masalah. Alhamdulillah tak ada masalah apa-apa yang boleh menyebabkan korang mengalami sakit ataupun mengalami penyakit, simptom yang melampau. Paling selalu aku dengar ada orang cakap dia macam dekat bahagian sini ada bengkak-bengkak sikit lah. Macam terasa macam dia bengkak lah kan. Bukan bengkak yang macam marah kan. Dia cuma bengkak sikit je. Biasalah lepas kena injek kan, mesti ada aku bengkak sikit. So dekat sini aku nak cakap kepada mereka yang mempunyai antibody yang kuat, korang jangan sikit-sikit pedih. Dan sebelum aku terlupa, aku nak ceritakan efek terhadap aku sendiri, yang di mana selepas korang menerima suntikan tu, korang akan rasa macam mengantuk sikit lah. Mengantuk. And then orang kata kau rasa macam nak terlelap je kan. Aku mengalami kat diri aku sendiri lah. Mata macam mengantuk je. Mungkin kesan sampingan daripada ubat tu, biasalah. Kau minum ubat batuk pun Panadol ke, mesti ngantuk kan. Ibarat kau kena suntikan tu kan, ubat kan. Jadi mesti ada mengantuk dekat situ. Okey. Jadi adakah maklumat yang aku sampai ni kepada korang ni membantu ataupun meyakinkan korang semua untuk menerima suntikan vaksin COVID-19? Kalau korang setuju, tekan button like ataupun komen saya setuju.
Ataupun kalau korang berpendapat okey, kenyataan orang ni macam tak meyakinkan ke ataupun tak sanggup nak terima vaksin, korang boleh komen di bawah. Tak ada masalah. Okey. Jadi apa yang aku nak cakap, vaksin untuk COVID-19 ni alhamdulillah setakat ni tak ada simptom yang teruk-teruk. Semuanya alhamdulillah selamat. Okey, jadi untuk vaksin dos yang kedua, insya-Allah aku akan update dari semasa ke semasa. Jangan risau. Dan mungkin esok aku akan menceritakan kesan sampingan selepas disuntik untuk hari yang ketiga lah. Untuk hari yang ketiga bagaimana. Setakat ni untuk hari yang kedua aku cuma rasa macam sengal-sengal kan. Gitu je, tak ada masalah. Okay. Jadi kepada korang yang sudi menonton video pada kali ni, aku ucapkan ribuan banyak-banyak terima kasih kerana korang telah menonton video aku daripada awal sampai akhir kan, daripada awal sampai akhir korang dah support aku tonton video ni. Aku suka sangat-sangat sebab aku dapat berkongsi pengalaman kan. Jadi untuk korang semua, apa yang aku rasa ini pendapat jujur tau, bukan pendapat oh aku backup inilah KKM, tak. Ini merupakan ulasan jujur daripada aku sendiri. Dan apa yang aku dengar daripada orang-orang yang mengalami alahan tak ada ubatan dan berpenyakit tiga serangkai. Itu yang mereka ceritakan pada aku. Jadi kepada korang yang belum subscribe, sila tekan butang subscribe sekarang dan tekan butang loceng di bawah bagi membantu aku untuk membuatkan konten-konten yang lebih menarik kepada korang semua. And then korang kena tekan butang like kalau korang suka dengan video ni, dan korang perlu komen di bawah. Okey. Jadi ulasan pada kali ni, aku berharap korang tak ada spekulasi yang menyebabkan andaian vaksin ni sangat teruk. Okey. Jadi itu saja video pada kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaz.